Halo, saya Anton, teknisi drumnya Marco Steviano dari Bara Suara. Nah, hari ini kita akan nge-review set drumnya Marco, yang biasa dipakai Marco sehari-hari kalau pas lagi manggung. Drumnya sendiri Canofus. Sebelumnya dapat yang saya, cuman sekarang Canofus NV60 M2. Ini 22x14 inch. Snare sendiri dia mahogani kalau enggak salah deh. Mahogani 14x6.5 inch. Second snare-nya di bawaannya si NV juga 14x5 inch. Snare tiganya dia pakai maple 10 inch x66 maple. Tom-nya dia tukar nih. Tom 1 jadi dia pakai 12 inch. Tom 2-nya 10 inch. Ini 12x8, ini 10x8 inch. Floor tom-nya 14x14 inch, yang duanya 16x16 inch. Itu paling dia tukar karena Marco lagi nyoba sih sebenarnya. Enaknya gimana gitu. Nah, ini sebelumnya duanya dilepas nih. Ini dipakai buat recording sebelumnya. Cuman kayaknya lagi masih nyaman gitu sih. Kita kalau emang lagi mau diganti lagi, dipasang lagi sama dia. Apa ya? Lebih vintage sih kayaknya harusnya sebenarnya tuh. Tadi juga nggak, dia tuningnya juga nggak yang high banget kan ini. Dia juga ada tambahan big fat nih di second snare-nya nih. Biar damper dia pada pakai gel gitu, dia ngedampernya pakai ini, pakai si big fat snare drum ini. Jadi sama si di floor 14 ya, dia pakai big fat. Lagi nyoba sih. Sebelumnya pakai yang lebih tebal, cuman ini kayak lebih pakai yang lebih agak tipis kan. Ini pas dimainin emang soalnya banget ya? Iya. Lumayan sih, maksudnya si karakter jadi beda aja sih begitu pakai big fat ini. Itu pasti beda nih. Kalau dibuka emang agak tinggi kan. Kalau dipakai ini emang kebutuhan soundnya dia seperti itu kayaknya. Kalau simbalnya? Simbalnya dia pakai Murat Diril nih. Ini sebelumnya ini 20 inch yang Arema. Ini harusnya sebenarnya 20 inch juga. Cuman kemarin sempat sobek nih. Terus dia ada backupnya pakai yang sebelumnya, ini 19 inch yang FX Custom. Harusnya nggak yang ozone gini, yang biasa, yang solid gitu. Cuman sobek. Sobek jadi pakai backup. Terus ride-nya pakai Arema juga 22 inch seperti ini. 22 inch. Nah, stack-nya ini dia China. Nah, simbalnya harusnya simbal sebelumnya dia ini sobek. Harusnya stack-nya tuh lebih kecil sih bawahnya tuh 18. Ini kan ini 19 nih, bawahnya harusnya 16. Cuma nama dia coba pakai yang sobek daripada dibuang katanya. Akhirnya dibikin stack, cuma soundnya lebih asik sih. Asik ya. Ada simbalnya sobek gitu. Cuma harusnya pakai 18 inch China. Ini pakai Arema 20 inch. Arema juga 20 inch. Crash ride. Nah, headnya dia ganti Aquarian. Aquarian buat snare satunya dia super 2. Nah, yang pakai snare second snare-nya dia pakai modern vintage medium snare. Mungkin emang karakternya biar lebih tebel kali ya jika makan itu pakai si big fat ini. Teringannya low juga. Yang gua lebih low. Yang snare tiganya 10 inch ini pakai tekstur yang cottage. Aquarian juga, semua pakai Aquarian. Jadi tom satunya harusnya 12 inch pakai super 2, ini juga sama super 2. Si 14 inch-nya sama super 2. Yang ini juga sama. Kalau bottom-nya si bawahnya tuh dia pakai bawaan Canofus. Nggak, belum diganti. Sejauh ini udah hampir setahun ya, kurang lebih bawa mic sendiri sih. Biar gampang sih, setting segala macam, terus soundnya juga nggak banyak berubah kan. Jadi kita lebih aman. Paling dari panggung rental kita minjem satu buat bottom aja. Nah, karena emang kurang. Sisanya AKG kita taruh di buat floor. Si innya pakai Beta 91 Shure, ditaruh di dalam.
Nah si outnya nih dia pakai Solomon nih. Ini apa sih subkick sebenarnya buat kick out? Enggak sih, apa ya? Lebih lawnya kan mungkin ya? Karena si high ini dapatnya dari si lebih, tapi lebih banyak dipakai si bat, si dalam ya si 91. Top snare-nya, snare satunya pakai Sennheiser. Sennheiser. Bukan. Kalau dulu-dulu sih ya, gimana rental tersedianya aja. Kalau sekarang kayaknya udah karena kita sering bawa pakai Sennheiser. Snare second snare juga sama, Sennheiser, Sennheiser. Tom dia pakai Audix D2. Tom 1, Tom 2 pakai Audix. Yang ininya floor satunya dia pakai D4, Audix D4. Nah, ini dia pakai si AKG nih. Ini harusnya kick. Di kick cuman dari soundman-nya, soundman kita nih kayak lebih suka karakter karena emang butuh lawannya kan. Akhirnya pakai si AKG. Sebenarnya kita bisa taruh di situ karena di kick ya udah ada Solomon, akhirnya dipakai di sini. Ini kita bawa juga. Si overhead-nya pun sama, dia pakai AKG C1000. 12 sama di hi-hat. Udah enggak banyak berubah sih. Jadi kalau kita pun bawa sistem sendiri soalnya, jadi perkabelan segala macam kita pakai sendiri. Jadi enggak ribet, jadi settingnya cepat. Kayak tadi soundcheck paling lama 1 jam lah sama setup segala macam. Karena sistemnya sendiri kan udah jadi kan. Kita bawa-bawa selalu, jadi enggak akan banyak berubah. Paling kalaupun berubah enggak banyak. Jadi gampang lah gitu, setting segala macam. Dari panggung ke panggung tuh settingan sama semua. Jadi sama. Cuman kalau di luar kota kita minus stand simbal, kita enggak bawa stand simbal karena emang over kan. Bawaan si bara lumayan. Akhirnya enggak bawa, cuma kita paling minta sama rental. Cuma kondisi si stand enggak selalu baik tuh. Kita nggak kalah-kalahan deh gimana caranya biar oke. Cuma bawa beberapa yang item yang memang si drum kitnya di sana pasti nggak ada, kayak tom holder. Ini kan bawaan Canopus nih. Si Canopus cuma bawaan tom holder aja, sisanya kayak in high head segala macam. Mereka di rental. Itu aja paling. Sama ini paling big fat juga. Kita pakai big fat cuma buat action segala macam, buat efek sih. Cuma. Aman, siap.